Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Glaceous dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari yang cerah ini ya. Namun masih pagi nih, semangat deh ya sebelumnya untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini. Di sini ada informasi terbaru pemirsa, di mana ada foto Ayu Ting Ting, Dana dan juga sahabat dari Mas Dana yang sedang berada di suatu tempat. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu nih ayang dari Ayu Ting Ting yang terlihat sangat gagah tampan dan juga rupawan. Foto-foto ini baru beredar semenjak Mas Dana menjadi tunangan Ayu Ting Ting, dan fotonya pun tersebar tidak begitu luas ya pemirsa, karena ada beberapa momen yang memang masih disembunyikan oleh keluarga Ayu dan juga keluarga Mas Dana. Dan di sini ada caption yang menuliskan selamat bertugas, semoga saya terus dan kembali dengan selamat, amin. Terima kasih doanya untuk sahabat yang telah memberikan semangat dan juga ucapannya untuk Ayu Ting Ting nih, dan juga untuk Mas Dana. Kita doakan semoga lancar, amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya juga di sini pemirsa, ada foto-foto terbaru nih dari Ayu dan juga Mas Dana yang pastinya bikin kepo. Dan semua yang di-share di media sosial ternyata ada beberapa yang harus di-take down pemirsa. Ini merupakan instruksi dari keluarga. Namun sayang nih foto-fotonya sudah beredar luas, karena yang mengedarkan atau yang memberikan informasi adalah sahabat dari Mas Dana sendiri. Ada yang tahu nggak Kak Ayu kenapa tadi nggak ada di Brownies? Soalnya aku tadi nggak nonton, tulis fans cover. Pasti pada kepo Kak Ayu kemana seharian nggak ada, hahaha, dengan caption tersenyumnya nih pemirsa. Kemudian juga di sini, nah ini dia foto yang harus di take down. Yang penasaran nih ya, bagaimana proses Ayu bisa bersama dengan Mas Dana dan akhirnya bisa izin dari Brownies dan juga pas buka. Di sini dari Ayu Ting Ting Kpopers, pagi semuanya, siapapun yang sudah post foto Mas Dana tolong segera di take down, apalagi foto yang bersama Ayu yang terbaru. Tolong semuanya dihapus, ini permintaan dari pihak keluarga sendiri. Tolong kerjasamanya. Begitu tulisan dari salah satu fans Ayu yang memang ada yang menyuruh di pemirsa, suruh men-take down ya foto yang tadi ini. Foto di mana Ayu bersama dengan Mas Dana dan juga sahabatnya. Namun sayang fotonya sudah beredar luas pemirsa, tapi fotonya nggak senonoh kok. Fotonya juga oke dan juga cakep, di mana di sini Ayu Ting Ting mendampingi Mas Dana untuk wamil menuju Papua nih, dengan gaya yang elegan dan juga apa adanya. Ayu Ting Ting bersama dengan dua sahabat dari Mas Dana nih ya. Di samping kanannya terdapat juga sahabat Ayu Ting Ting yang baru nih, dan juga ada sahabat karib dari Mas Dana yaitu Mayor Teddy yang insya Allah akan berjodoh dengan sebelah Ayu Ting Ting. Dari unggahan ini pun banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat dan juga para netizen pastinya. Ada yang memberikan semangat dan juga ada yang bersedih karena melihat dan juga menyaksikan sendiri Mas Dana akan pergi ke Papua, di mana kita tahu sendiri bahwa Papua adalah salah satu daerah yang luar biasa. Masih banyak kekacauan di sana yang memang harus dirapikan dan juga harus ditenangkan. Semoga wamilnya lancar dan semoga tugas negaranya segera selesai ya Mas Dana, agar semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Dari Februari Queen, kalau aku jujur bukan gak senang, tapi ku nunggu waktu saja buat post-post foto mereka.
Nama netizen Indonesia jiwanya kepo. Lebih bagus nunggu Mas Dana dan Bu Ayu langsung posting aja napa. Udah tersebar di mana-mana, enggak akan bisa hilang deh. Yang Up duluan temannya Dana. Jadi yang kepo langsung disimpan di Up kembali, yang dia enggak post juga enggak ada yang dapat tuh foto. Suka deh sama mereka lebih menjaga privasi, enggak suka terlalu apa-apa di Up ke publik. Dikontenin, dipamerin, dijadiin cuan. Malah bagus kayak gini demi keselamatan dan terhindar dari ain. Sekaliannya share sesuatu langsung ngeboom. Tulis Desa GM 5 menit yang lalu. Namun sayang ya, foto-fotonya memang sudah beredar ke media sosial karena memang banyak sekali yang mengharapkan dan juga menunggu foto-foto terbaru dari Ayu dan juga Mas Dana tentunya. Kemudian komentar juga datang dari fansnya Ayu Ting Ting dari Aya 2727. Bismillah fi aminillah Mas Dana, selamat bertugas, semoga selalu dalam perlindungan Allah. Semoga Mas Dana sehat, selamat, selama di sana dan dapat segera kembali berkumpul bersama keluarga dan calon istri tercinta. Ayu Ting Ting Dera Zala dengan hashtag love dan juga bunga mawarnya. Sehat selalu untuk Mas Dana dan terima kasih atas doa-doa yang telah diberikan oleh para sahabat semua. Semoga doa-doa yang terbaik bisa kembali kepada yang mendoakan. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga datang dari Titin 0872. Alhamdulillah, semoga dilancarkan, dikuatkan dalam menjalankan tugas negara Mas Dana. Berangkat sehat, pulang pun sehat. Seutuhnya selamat dan sukses, amin. Berangkat sehat, pulang sehat, selamat dan sukses di Medan Laga Abang Aku, Dera Zala. Tulis salah satu sahabat dari Mas Dana nih pemirsa, yang mendoakan kelancaran dari kepergian Mas Dana ke Papua. Dan masih banyak lagi informasi-informasi selanjutnya dan juga komentar-komentar dari para sahabat yang memang sangat bahagia melihat Dana bisa bersama dengan Ayu Ting Ting. Apalagi pose dan juga wajah Mas Dana memang sangat luar biasa, tampan, putih dan juga menarik. Inilah alasan Ayu Ting Ting mengapa menerima Mas Dana. Selain Mas Dana menerima apa adanya Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Razak, ternyata pekerjaan Mas Dana juga memang salah satu yang diimpikan oleh Ayu. Semoga semuanya dilancarkan dan semoga apa yang dicita-citakan dikabulkan. Dan masih banyak lagi nih komentar-komentar dari para sahabat dan juga para fans tentunya yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat membaca dan selamat menyaksikan ya video dan juga foto yang Mimin sajikan. Semoga menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do is run.